Oreo goreng ini. Nikmat. Iya, oleh waktu itu setelah 2 tahun saya di Jerman, pas pulang ke Jepuro langsung kamu tahu saya keluar masuk toilet, men. Seret. Halo pace-mace, apa kabar kalian semua? Sekarang saya lagi di dapur. Saya mau rencana membuat cemilan buat saya. Dan cemilan ini sangat gampang sekali. Karena waktu mungkin ada yang sudah pernah nonton saya punya vlog video pas saya ke Belanda, saya ada makan Oreo goreng. Terus banyak sekali teman-teman yang tanya itu bagaimana cara buatnya. Jadi sekarang saya mau buat Oreo goreng, tapi ini sedikit berbeda daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu terlalu banyak saya pakai tepung, tapi itu enak juga sih. Suami dia terlalu suka sekali kalau saya buat Oreo goreng begitu. Jadi sekarang saya mau buat yang pakai tepungnya sedikit saja dan sedikit bervariasi daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi saya tidak terlalu jago untuk masak-masak begini di dapur, tapi kalau buat cemilan-cemilan untuk snack-snack kayak pisang goreng atau apa begitu saya bisa kalau buat gorengan-gorengan. Tapi kalau masak masakan Indonesia yang kayak rendang begitu-begitu tuh saya paling tidak bisa, karena makanan Indonesia kan dia terlalu banyak bumbu dan sebagainya dan butuh waktu lama kalau masak kayak rendang dan apa ya, opor kah begitu mungkin. Saya cuma tahu makan saja, jadi saya tidak tahu deh prosesnya, tapi yang setahu saya tuh lama dan butuh bahan-bahan yang banyak. Sedangkan bahan-bahan yang kalau makanan Indonesia, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pas masak itu di sini tuh sangat mahal dan jarang sekali ada. Kalaupun ada, pasti itu cuma di toko Asia saja. Oke, sudah teman-teman, sekarang saya mau mulai memasak-masak begitu. Oke, saya akan mulai dengan saya siapkan tepung dulu. Saya baru cari tepung. ada. Kalau tidak salah ini. Oke, saya siapkan tepung. Saya pakai tepung ini. Sama saya tepung apa dia pernah terigu kah mungkin begitu. Jadi tepung ini saya kasih taruh sedikit saja. Mungkin kalau mau ditakar-takar, karena saya butuh bahan dasarnya kan Oreo. Ini bukan iklan ya, tapi emang saya paling suka Oreo. Kalau Oreo dimakan begini saja saya tidak terlalu suka, tapi kalau dibuat goreng begitu itu baru saya suka. Makanya timbul saya punya ide-ide buat Oreo goreng tuh dari iseng-iseng, dari apa ya, pas saya buat apa pisang goreng, terus saya bilang ah coba saya ganti Oreo. Makanya saya coba begini, ternyata enak. Terus kenapa si Soren juga suka? Jadi waktu itu saya buat juga buat dia waktu kita masih pacaran, terus dia juga suka. Habis itu dia pun teman kamar itu juga dia pun sahabat. Dia waktu dia ulang tahun itu tong buat apa? Saya kan tidak bisa buat kue ulang tahun begitu, terlalu ribet. Jadi tong buat saja Oreo goreng. Saya buat Oreo goreng satu baki besar, baru disusun rapi ke atas, baru taruh lilin di atas. Ternyata dia pun teman juga rakus sekali dengan Oreo goreng yang saya buat. Oke, sudah teman-teman, kita mulai selanjut lagi sambil buat ini. Pokoknya tepung itu mungkin 3 sendok secukupnya saja. Setia rasa-rasa saya sih. Karena ini tidak usah terlalu banyak tepung. Sabar, saya ambil sendok-sendok. Oke. Terus kita ambil air. BTW di sini di Jerman itu kan air itu tinggal minum saya dari keran itu. Keran kita cuci piring atau keran di toilet gitu tinggal minum saja begitu.
Baru kamu tahu siapa pengalaman waktu itu kan saya sudah datang ke Jerman. Terus saya 2 tahun pertama setit eh iya 2 tahun pertama. Nah baru saya pulang lagi liburan ke Indonesia. Setelah 2 tahun baru saya pulang. Begini karena di Jerman saya kebiasaan minum langsung dari keran toh. Jadi pas pulang ke Indonesia, ke Papua begini, sepi ambil asal minum air langsung dari keran begitu. Hati tidak tahu itu efek minum langsung begitu atau bagaimana, langsung saya keluar masuk toilet, sakit perut langsung. Sapu bodok, saya kira semua sama sih. Maksudnya otak nih belum belum apa terbiasa dengan pas pulang kemarin. Ini tadi sapu gelas, jadi saya mau ganti lagi untuk tuang akan ke tepung ya. Ini kan tadi saya su tuang sedikit toh. Pokoknya tuang sedikit-sedikit begitu. Ini lagi tuang kembali ulang. Baru aduk-aduk dia sampai dia apa? Jangan terlalu mencair kak itu ya. Sampai dia kayak kental-kental sedikit. Kayak begitu saya dulu. Oke, dan setelah tepungnya sudah jadi, yang ini bahan selanjutnya adalah tepung panir. Tong taruh tepung panir nanti di sini. Saya pakai tepung panir yang begini. Di Indonesia juga banyak tuh, jadi sesuaikan saja. Yang penting dia pun nama panir, tepung panir. Saya biasa butuh tepung panir nih pas saya buat risoles begitu. Risoles sih saya bisa buat. Yang masak saja makanan biasa-biasa, tapi saya yang tidak tahu masak. Oke. Dan yang terakhir Oreo. Ya, Oreo tadi bahan utamanya lah. Oke. Sapu tepung sudah ada. Ini tepung panir sama Oreo. Langkah selanjutnya adalah Oreo ini kita masukkan ke sini dan ke sini baru digoreng. Saya buat dulu ya. Sekarang saya mulai ya. Oreo. Terserah saya teman-teman mau buat berapa secukupnya buat 9. Jadi saya kasih masuk Oreo di sini. Aduk-aduk dia biar dia begitu tercampur dengan tepung. Habis itu kasih masuk dia di tepung panir dia. Baru dicampur, dibaluri nanti. Dibaluri itu bahasa ya. Oke. Ini saya buat lain daripada sebelumnya. Yang sebelumnya tuh cuma kasih masuk Oreo di tepung. Tepung yang buat dengan air itu. Atau bisa buat ganti dengan buat susu. Air tuh ganti dengan susu. Habis itu langsung goreng. Kayak pisang goreng gitu. Tapi ini saya buat sedikit beda. Bedanya ya cuma pakai tepung panir saja. Itu saja yang bedanya sih. Jadi tong lihat nanti bagaimana sepu suami dia suka atau tidak. Semoga saya dia suka dengan sepunya percobaan-percobaan eksperimen ini. Saya iseng-iseng saja. Habis baru dari pasar Natal. Di sini kan sudah ada pasar Natal tuh. Kalau sudah akhir November itu pasar Natal langsung semua serentak seluruh Jerman, mungkin seluruh Eropa kah kalau ada, seluruh Jerman begitu tuh langsung mereka punya pasar Natal semua aktif biasanya akhir November begitu. Jadi tadi saya dengan suami pergi ke pasar Natal, terus kita pergi jajan-jajan dulu. Karena jajanan itu cuma ada biasa pasar Natal tuh kayak blue wine, itu ya pun nama blue wine. Jadi itu wine yang dikasih panas begitu baru minum, itu cuma ada biasa pasar pas Natal begini. Habis itu apalagi ya dia pun nama cemilan-cemilan mungkin yang ikuti saya punya Instagram, saya ada post begitu cemilan kayak gorengan-gorengan begitu, itu juga ada pas pasar Natal itu saja. Jadi biasanya pas pasar Natal tuh pasti rame sekali. Mungkin nanti vlog selanjutnya tuh sepi kunjungi pasar Natal, saya buat video lagi biar kamu tahu suasana Natal di Jerman atau lebih khususnya di Leipzig itu bagaimana. Terus habis tadi kita ke sebelum ke pasar Natal kita pi belanja baju-baju bayi lagi dulu karena
biar persiapan, siapa tahu nanti kalau su Januari nih sakaki, maksudnya sakaki, setakutnya saya tidak bisa jalan-jalan bebas keluar begitu, maksudnya terlalu berat kah begitu, jadi kita nyicil-nyicil belanja dari sekarang. Begitulah teman-teman kegiatan sehari ini, dan saya masih sedikit free fit untuk melakukan aktivitas di dapur, makanya saya pengen buat Oreo ini. Berhubung sab suami dia lagi pergi ke dia punya adik, mereka lagi mau main game, ini kan hari Sabtu, jadi mereka lagi mau kumpul-kumpul bersama, jadi para-para cowok, saya tidak ikut karena dia punya adik punya rumah itu ada kucing. Bukannya saya takut dengan kucing, tapi karena saya ada alergi kucing, jadi untuk menjaga-jaga itu saya tidak pergi daripada sapu alergi dia kambuh. Begitu sudah teman-teman. Oke, ini sapunya sudah jadi kayak beginilah intinya. Baru saya kasih masuk ke minyak yang saya suka kasih panas. Ini jadi kayak begini, dia susah sudah tercampur dengan panir mil Oreonya. Baru kasih masuk ke minyak panas ini. Ya, sekarang saya masih dalam proses penggorengan. Sebenarnya kalau sudah jadi itu, saya rencananya pengen pakai apa topping di atas. Tapi berhubung saya tidak beli, jadi saya makan begitu saja. Jadi kita lihat saja bagaimana dia rasa. Sebenarnya kalau buat topping kan lebih mempercantik saja. Kalau saya tidak terlalu sih. Jadi saya pengen makan saja langsung. Ya, saya cuma pengen share ke kalian semua cemilan favorit saya kalau saya biasa buat sendiri. Ya, salah satunya selain pisang goreng ya Oreo goreng ini sudah. Kayaknya sudah jadi nih, sabar em. Begini sudah jadi. Saya pakai apa? Topping-topping di atas itu lebih bagus sih. Tapi kalau untuk mau makan saja kayaknya sama makan saya begini, jadi kita lihat ya bagaimana dia rasa nanti. Begitu sudah macet-pace, saya punya Oreo goreng sudah jadi. Ini kami lihat caranya, cara buatnya sangat gampang dan cepat, tidak makan waktu 5 menit mungkin. Saya tadi tidak hitung berapa menit, tapi intinya tidak sampai 30 menit lah. Dan saya mau makan sekarang. Oke, saya coba dulu karena ini kan baru. Kita lihat ya bagaimana dia perasa. Mungkin biar ini ide-ide buat macet-pace kamu yang di Papua sana mungkin bisa buat begini kah. Ya walaupun kayaknya tidak terlalu sehat ya karena banyak minyak gorengan biasa. Tapi itu bagus untuk cemilan sore-sore duduk sambil minum teh. Ide bagus. Berhubung saya masih punya teh sariwangi. Sepuade waktu itu kan dia kirim. Saya masih punya. Tada! Bagaimana sih? Ala-ala gitu lah. Pokoknya ini teh sariwangi sama si punya, jadi sama duduk nonton YouTube sambil makan Oreo. Oke, mace-pace sekarang saya lagi di sapu meja makan. Saya siapkan semua. Ini Oreo gorengnya sudah jadi sama saya minum teh sariwangi. Maaf, saya terlalu bersemangat sekali karena teh sariwangi ini di toko Jerman yang biasanya itu tidak ada. Adanya kalau mau cari teh sariwangi itu biasanya di toko Indonesia, dan itu bukan di Leipzig. Saya kan tinggal di Leipzig. Sedangkan toko Indonesianya itu adanya kayak di Berlin atau Hamburg begitu. Jadi jauh. Makanya saya senang sekali kalau dapat ini. Aduh, jadi ingat di Papua. Biasa sore-sore begini duduk di teras sama keluarga, baru makan pisang goreng, ubi goreng, terus minum teh begini. Di sini juga pas sekali, maksudnya sore ya walaupun jam 4 tapi di sini sudah terlalu gelap karena kan sudah masuk winter toh, jadi tepu waktu gelap terlalu cepat. Jam 3 kah begitu tuh sudah gelap di sini. Ini saja baru jam mungkin jam 4 sore. Sudah gelap di luar. Jadi saya menikmati teh sariwangi sambil makan Oreo goreng biar ingat-ingat kampung halaman sana. Ah,
Sekarang mari kita coba Oreo goreng yang saya buat. Semoga enak. Ini ya Oreo gorengnya. Wah. Sambil lo merasa juga. Menurut saya ini lebih enak karena dia kriuk-kriuk gitu, mungkin karena tepung panirnya, terus jadi lebih garing. Saya saranin kamu juga buat begini ya, ini enak sekali teman. Kamu duduk sore-sore di teras sambil minum teh sambil makan begini, sumpah nikmat apa ya. Saya bayangin saja nih cuaca di Papua kayak begini. Di sini dingin toh, jadi saya bayangin duduk sambil minum teh, makan Oreo goreng sambil bayangin cuaca di Papua sudah. Aduh enak sana. Kamu bisa dengar bunyi atau tidak? Nikmat alin. Saya jamin sore dia juga suka. Walaupun tidak pakai topping, topping yang cantik-cantik, yang penting dia perasa saja enak. Nikmat apa ya? Saya masak sendiri, saya hargain sop makanan sendiri, jadi saya buat, dia saya bilang yang bagus-bagus saja. Tapi benar, ini emang enak. Kamu coba sudah. Baru mungkin kamu bisa paksa di Instagram kah atau di Facebook kalau kamu Facebook, YouTube gitu kalau kamu coba. Dan menurut kalian bagaimana dia purasa? Menurut pendapat kalian sendiri. Kalau menurut saya, dia enak, garing, dan pembuatannya kan tidak makan waktu lama. Tidak sampai 30 menit, tidak sampai 15 menit. Cuma tepung, kamu butuh tepung, mungkin garam, kasih rasa-rasa di tepung, air, tepung panir, Oreo, minyak goreng, kasih panas, di kuali, wajan, goreng. Enak sekali, sumpah. Kamu coba ya. Begitu sudah ya teman-teman. Sampai di sini sudah saya share. Saya punya resep Oreo goreng buat kalian. Selamat mencoba. Jangan lupa tag saya di Instagram. Biar saya juga tahu bagaimana kalian pendapat dengan saya punya resep buatan saya sendiri ini. Tidak tahu mungkin di Indonesia sudah ada kah. Tapi saya di Jerman. Saya punya teman-teman banyak yang tanya. Bagaimana buat Oreo goreng kalau saya post-post di Instagram. Jadi daripada mereka banyak tanya. Makanya saya buatlah video ini. Biar mereka juga tahu dan mereka coba di rumah. Ya sudah ya, saya mau menikmati lanjut sep Oreo juga. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share kalau menurut kalian resep ini berguna buat orang lain, walaupun gampang sekali kayak begini. Oke sudah teman-teman, terima kasih sudah nonton saya punya video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Teh sari wangi the best.